Oke bro, selesai ngopi-ngopi, saya dan Pak Ustadz, kami bertiga akan naik ke atas sana untuk mencek pohon beringin. Mudah-mudahan ada berbuah. Dan teman kita Sniper Sabtu bersama teman satunya lagi akan ke arah sana untuk mencek tajur lagi bro di arah sana. Dan jaring juga. Karena tadi malam ada sempat masang jaring ikan. Jaring jengkol. Ya. Oke bro, kita mau berangkat dulu. Pohon beringinnya bro. Ternyata belum berbuah. Ternyata beringinnya tidak berbuah.
Tinggi sekali. Di sini boleh masang Nah itu teman kita bro, sedang ngecek jaring ikan yang dipesan. Ada kah? Kada nunuk ya. Buah aja kada. Nom deni larut. Heeh. Ini asik ya, ada pembawaan ya. Ada sangkut bro, dapat dua lumayan. Nah itu sedang merilis daun. Bukannya ikan yang dirilis. Ah, dua ekor. Duyung. Ini nangis tak? Tuh kan itu. Siapa sih? Nunuk apa? Lembat tak? Oh, iya.
Ini burung langka, bro. Burung dilindungi nih. Kalau bahasa di sini burung muek. Atau lebih dikenal dengan burung tingang. Jarak dari sini sekitar 100 meter lebih, bro. Mereka di pucuk ranting pohon yang mati ini. Ini pisang hutan, bro. Nah, pisangnya. Tadi kita coba cek pohon beringin dan kita mendengar suara burung muek atau burung tingang. Biasanya kalau ada burung tingang maupun burung muek itu ada beringin. Ternyata tidak ada, bro. Mereka cuma transit saja di situ tadi, dan itu pun tidak kita shoot karena burung muek atau burung tingang ini adalah binatang yang dilindungi dan ciri khas dari Kalimantan. Oke, bro, kita kembali ke kemah kita saja karena hari juga sudah agak siang ini, sekitar pukul 9, dan sepertinya untuk pohon beringinnya tidak ada, tidak bisa kita temukan. Ada pohonnya tetapi tidak berbuah. Belum rezeki tadi berburu di pohon beringin. Tidak apa-apa, yang penting kita pasang tajur dari tadi malam itu sudah lumayan poin ikannya dan besar-besar. Oke, bro, kita kembali ke kemah dulu.